di jurusan dan beliau juga sebagai ya, akan disampaikan oleh Bapak Suharto SKMMK. Beliau adalah dosen dari Politeknik Kemenkes Pontianak jurusan kesehatan lingkungan, dan beliau juga aktif di organisasi yaitu di pengurusan Pemda HAKI Provinsi Kalimantan Barat sebagai Wasatu. Harapan saya dan penyampaian ini Bapak Ibu saya bisa perhatikan dengan sesama. Kalau tidak tahu sebenarnya silakan tanya sebanyak mungkin, tapi jangan mengulang pertanyaan. Pada Bapak Suharto SKMMK, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Halil. Teknologi proses pengolahan pangan. Namanya pelatihan pengolahan pangan. Untuk memperkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan saya sendiri sama dengan Pak Kena tadi yang menyampaikan materi tentang perundang-undangan. Jadi tugasnya di Poltekkes. Namun sebelum saya bertugas di Poltekkes, sebenarnya juga saya mantan pegawai Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Jadi sejak 1987 sampai 1995 saya kebetulan juga tugas di Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Ya. Pak Abdullah, beberapa teman-teman yang sudah pensiun, ya Pak Eko, termasuk ada